kita nyalakan teman-teman, siapa tahu dapat teman-teman ya, karena ini sudah sore ya, biasanya rame ya. Nih kita nyalakan. Dah, alhamdulillah sudah masuk teman-teman. Alhamdulillah, mantap mantap mantap. Nah teman, hasil settingan seperti tadi teman-teman, sangat mudah sekali teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Adila Vlog Channel. Baik teman-teman, di sore hari ini saya kembali lagi on beat ya. Ini seperti biasa teman-teman, saya sebelum on beat kita harus keluar dulu dari akun GoPartner kita tuh, supaya tidak lama-lama delay seperti itu teman-teman. Jadi hari ini saya baru on beat, agak kesiangan berangkatnya. Siangan sudah sore ini ya. Sudah sore seperti ini, kita lakukan keluar akun dulu ya. Saya keluarin dulu seperti biasa. Saya setiap mau on beat pas saya keluarkan seperti ini dulu teman-teman. Nah seperti ini. Supaya nanti akun kita itu refresh lagi teman-teman. Atau boleh juga teman-teman sebelum on beat tuh di restart dulu HP-nya, boleh juga, atau pakai mode pesawat juga boleh juga. Biasanya yang saya lakukan yang ini, tiga-tiganya teman, antara mode pesawat atau restart. Dan kalau keluar akun ini saya sering melakukan teman-teman, saya keluarkan memang sebelum on beat. Jadi itu teman. Oke, mungkin sebelum kita on beat, kayaknya kita mau ngasih tahu saya ini levelnya apa gitu teman-teman. Karena ada sebagian teman-teman tuh nganggapnya saya itu levelnya jawara. Ya, kita lihat sama-sama. Sebetulnya saya ini masih level anggota ya teman-teman. Coba kita cek teman-teman. Saya level anggota sama teman-teman yang lain tuh, saya dikira karena akunnya gacor dikira level jawara. Ini teman-teman, sebentar teman-teman ya, kita lihat di sini, kita lihat sama-sama ya. Dan HP saya ori, dan saya itu tidak pernah pakai aplikasi tambahan ya. Yang sering saya lakukan cuma restart HP atau keluar dari akun. Nah seperti ini teman-teman. Ini saya masih, aduh jamnya cuma segini aja, 48, 46 jam aja teman-teman. Jadi saya tidak fokus, tidak konsisten ya teman-teman. Mana bisa saya bisa naik level, karena kerjanya juga jarang-jarang. Paling kerjanya kalau pas bikin konten aja teman-teman itu. Tapi akun saya alhamdulillah gacor teman-teman. Begitu kita aktifkan itu ya, langsung paling tidak sampai 1 menit atau 30 detik aja sudah masuk orderan teman-teman. Itu yang sering saya lakukan, karena sebelum kita on beat kita keluarkan dulu aplikasi ya, keluar dari aplikasi, bukan apa ya, keluar aplikasi atau pakai mode pesawat juga gitu. Dan sering saya lakukan teman-teman seperti itu. Dan kita lihat sama-sama di sini. Ini sore hari ini di depan sana itu sudah mendung parah teman-teman. Sebentar lagi kayaknya mau hujan, tapi di sini panas teman-teman. Padahal ini sudah jam 5 ya. Sudah jam 5. Seperti itu. Kita nih, punya saya masih belum diaktifkan teman-teman. Oke, selamat sore semuanya rekan-rekan ojol yang ada di seluruh Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga di hari ini Allah paling kesehatan, kewarasan, dan dilancarkan rezekinya. Dan buat teman-teman yang sedang online di sore hari ini ya, semoga orderannya lancar ya. Ya, sambil online, sambil nunggu buka puasa ini teman-teman yang berpuasa seperti itu.
Gimana kabarnya di untuk di luar Bali apa orderan rame? Nah ini di depan ini mau hujan teman-teman. Hujan ini sebentar lagi kalau udah hujan ini mungkin gacor lah teman-teman. Tapi akun saya masih belum saya aktifkan teman-teman. Silakan teman-teman yang sedang aktif langsung saja ya, langsung saja jangan dimatikan, siapa tahu ada order sore hari ini ya. Dan kita kunci supaya akunnya gacor teman-teman ya, kita harus konsisten ya. Dan kita sudah memasuki di area McD teman-teman, dan seperti biasa akun saya dikeluarkan dulu ya, dikeluarkan dan dipakai mode pesawat ya. Setelah dikeluarkan pakai mode pesawat beberapa detik, lalu kita matikan lagi mode pesawatnya. Jadi sangat simpel sekali teman-teman. Jadi mode pesawat itu tidak harus kita itu tahu tahu detailnya tentang mode pesawat. Pokoknya yang sudah ada di aplikasi kita, di Android kita ada mode pesawat, ya sudah pakai aja deh teman-teman. Tidak perlu kita harus tahu detail apa itu mode pesawat, nggak perlu teman-teman. Kita nyalakan teman-teman, siapa tahu dapat teman-teman ya, karena ini sudah sore ya, biasanya ramai ya. Nih, kita nyalakan. Nah, alhamdulillah sudah masuk teman-teman. Alhamdulillah, mantap mantap mantap. Nah teman, hasil settingan seperti tadi teman-teman, sangat mudah sekali teman-teman. Kita oke, kita cek dulu, kita lihat dan kita confirm. Oke, seperti ini teman-teman. Kita konfirmasi dulu. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu teman-teman perbincangan. Semoga yang lain ikut gacor dan pakai cara saya ini teman-teman ya, biar sama gacor seperti ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.